sederhana. Ya. Nekune bangin bela tua, pagi demone bangin bela tua. Ya. Coba kita kontesnya kontes dari keluarga. Pada persiapan, contoh ya, contoh kecil, sakramen perkawinan, di situ pada saat pelaksanaan ada bapak mama saksi. Romor anu anak meni, minta maaf, suster ama tuang miwangka ya. Kami yang menerima sakramen perkawinan nih, ya. Romor anu anak meni, ketika ada konflik dalam rumah tangga, ya. Istilahnya puka wata bulung, sederhana, puka wata bulung. Lalu siapa yang tampil di sana sebagai penyeimbang? Siapa? Romo Ranuan Meni. Bapak mama saksi. Inilah hal-hal yang sederhana sebenarnya. Konteks lain aku yang pagi demuni bila tua. Nah, maka Tite mulai berpikir hal-hal yang ngolong. Ya, kejadian yang ngolong. Tapi yang Tite alami setiap hari, malah Tite lupakan. Nah, sehingga coba Tite lebih fokus dari diri pribadi Tite. Tidak usah melihat hal-hal yang besar. Gue coba mengantar Tite mana saja. Saya kembalikan Romo.